Okay, so bagi yang mengalami masalah gastric anxiety ni, selalu komplain untuk tak boleh nak berpuasa. Ha, tak boleh nak berpuasa ni antara satu perkara yang besar lah. Minta tap-tap screen sikit lah. Tap-tap screen. Kasih meriah sikit orang masuk. Ha? Okay, baik. Apa? Ay, ini tak apa nak boleh pakai sangat. Tak kata masalah yang utama sekali, susah nak berpuasa lah. Susah nak berpuasa. Problem yang paling utama sekali, sebab apa susah nak berpuasa? Sebab kena makan kerap lah kan. Untuk orang gastric GERD ni, selalunya dikata problem ni adalah kena makan kerap. Sekali kita akan rungkai lah sebab apa kena makan kerap. Ha? Kena kerap makan. Sebab kalau dia tak makan, dia akan jadi lemah lesu. Lemah lesu. Ini perkara utama sekali kenapa. Ha, nak tanya boleh tak? Ah, boleh, sila tanya. Okey, saya kena buka saya punya live kat sini juga. Okey, baik. Lemah lesu. Sebab apa terjadinya problem lemah lesu? Dia kata tak, lambat makan kerap lemah lesu ha? Antara problem utama adalah cara penggunaan untuk orang yang mengalami masalah gastric anxiety ni, cara penukaran glukos kepada tenaga tu, dia melalui proses glycolysis anaerobic. Okey ya, saya tulis satu bagi orang faham, sebab term-term ni susah nak faham, tapi kena faham juga. Kalau tak faham tu, kita duk buat ulang benda yang sama lah. Nah. Cara penggunaan gula, cara penukaran glukos kepada tenaga ATP lah, kepada tenaga melalui proses dipanggil sebagai glycolysis secara anaerobik. Anaerobik ni bermaksud dalam keadaan tiada oksigen. Kurang oksigen lah kita kata. Low oksigen. Okay. Sebab apa berlakunya low oksigen dalam konteks ni? Kenapa orang yang mengalami glycolysis, orang yang mengalami masalah gastric GERD anxiety, cara penukaran glukos kepada tenaga dia adalah melalui proses glycolysis secara anaerobik, iaitu dalam keadaan tanpa oksigen. Kita kena faham, orang yang mengalami masalah GGA ni, gastric anxiety ni, dia terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Yang mana mode sympathetic dominant ni digelar sebagai mode lawan atau lari, yang mana akan mengurangkan bekalan darah kepada dia punya sistem penghadaman dan juga bahagian kawasan tangan dan pinggang ke bawah. Okey, yang ni sebab saya ada baca komen ni, saya pun jadi blur sekalian. Saya fokus untuk explain dulu, lepas tu baru saya akan jawab komen. Kalau tidak nanti orang marah nanti sebab dia bercampur bau. Okey. Okey, baik. Okey, most sympathetic dominant akan mengurangkan bekalan darah kepada kita punya sistem penghadaman, nombor satu, dan keduanya di kawasan tangan dan bahagian pinggang ke bawah. Ini akan menyebabkan kita kurang bekalan darah, yang mana akan menyebabkan kurang bekalan oksigen untuk proses glycolysis kita, menyebabkan kita bergantung kepada glycolysis secara anaerobik dan keadaan tanpa oksigen. Glycolysis secara anaerobik menghasilkan tenaga yang sedikit bila dibandingkan dengan glycolysis secara aerobik, iaitu dalam keadaan oksigen. Nisbah penghasilan tenaga anaerobik tanpa oksigen kepada aerobik ada oksigen adalah 1:18. Sebagai contoh, kalau glycolysis secara anaerobik, glycolysis secara aerobik menghasilkan 36 tenaga, glycolysis secara anaerobik tanpa oksigen menghasilkan 2 tenaga sahaja ATP tu. So, dia sangat rendah. Jadi pembakaran gula daripada kita punya makanan tu akan berlangsung dengan sangat cepat, iaitu dalam masa tempoh 2 jam hingga ke 3 jam. Dan ini adalah punca mengapa orang yang mengalami masalah gastric anxiety ini sentiasa kerap lapar.
dia kalau dia makan saja, dia introduce glukos balik dalam dia punya diet, dia makan karbohidrat dalam masa tempoh 2-3 jam, dia stable balik. Bila lambat saja makan, dia akan trigger balik. Okey, baiklah. Sebab apa dia akan, sebab apa dia trigger kalau lambat makan? Ini satu bahagian. Sebab dia trigger. Perlu faham, untuk orang yang tersangkut, untuk orang yang mengalami masalah kronik simpatetik dominan terperangkap dalam mood simpatetik dominan ni, lawan terlari dan tempoh jangka masa yang panjang, dia akan kehilangan glycogen. Glycogen adalah simpanan gula pada otot dan juga hati. Pada otot dan hati. Okey. Macam mana kita nak tahu kita kehilangan glycogen ni? Kita akan nampak berat badan kita menurun dengan pantas. Sebab apa? Sebab satu gram glycogen diikat kepada 4 gram gula, 4 gram air. Kita akan kehilangan berat air dengan pantas menyebabkan kita hilang berat badan. Ini satu perkara biasa nah. Kebanyakan orang yang ada masalah ni akan pada peringkat pemula akan hilang simpanan gula glycogen. So jadi dia tak boleh memulakan proses ni yang dinamakan sebagai glycolysis. Glycolysis bermaksud penggunaan simpanan glycogen bila kita tak makan. Kalau sebab gula ni, glukos kita perlukan sentiasa untuk penghasilan tenaga. Tanpa gula kita akan mati, sel tak boleh hidup. Mati sebab tak nak energi. So dia memerlukan konstant bekalan gula. Bila kita tak makan, habis simpanan gula, kita akan start proses glycolysis, iaitu penggunaan gula pada kita punya glycogen. Bila glycogen dah habis, kita akan mulakan satu lagi proses yang dipanggil sebagai gluconeogenesis. Gluconeogenesis bermaksud penghasilan gula daripada kita punya otot, iaitu tubuh badan akan mengurai otot kita kepada asid amino, kepada asid amino bawa kepada kita punya hati. Hati pula akan transform asid amino tersebut kepada glukos dan baru mulakan proses glycolysis secara sekali lagi. Kalau dia masuk dalam proses glycolysis secara anaerobik, kita boleh tengok berat badan kita akan makin hilang. Sebab apa? Kita hilang berat otot pula. Hilang berat otot ni mudah saja, kita akan menjadi makin lemah dari hari ke hari lah. Okey, so kita tahu dari sini, untuk orang yang mengalami masalah GGA, dia susah nak puasa adalah sebab dia kena kerap makan. Sebab apa dia kena kerap makan? Sebab proses penghasilan tenaga adalah melalui proses glycolysis secara anaerobik. Sebab badan, tubuh badan dia terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Bila terperangkap dalam mode sympathetic dominant, akan kekurangan bekalan darah, darah kepada tangan dan pinggang ke bawah serta sistem penghadaman. Ini akan menyebabkan tubuh badan bergantung kepada glycolysis secara anaerobik. Penghasilan gula kepada tenaga dalam keadaan tanpa oksigen. Dan ini akan menyebabkan penghasilan tenaga dia kurang efisien, sangat rendah. Dan ini akan dan jika terperangkap dalam condition ni, dia akan menghabiskan simpanan glycogen. Bila macam mana nak tahu kita hilang simpanan glycogen? Kita akan tengok berat badan kita turun dengan cepat. Sebab 1 gram glycogen diikat kepada 4 gram air. Pada peringkat permulaan, kita akan kehilangan berat air. Selepas itu, habis saja simpanan glycogen, tubuh badan akan masuk proses penghasilan gula daripada kita punya otot melalui proses gluconeogenesis. Yang ni akan menyebabkan kita hilang berat otot lagi. So, apa yang trigger orang ni kalau lambat makan adalah proses gluconeogenesis, iaitu penghasilan gula daripada kita punya otot. Sebab dia perlukan dalam ni adalah adrenaline.
adrenaline dalam keadaan orang kekurangan kortisol akan trigger secondary histamine release. Secondary histamine release ni yang akan trigger segala simptom dan radang yang dalam tubuh badan kita ni yang berlaku, yang buat jadi tak ketahuan kalau lambat makan. So, itulah ceritanya nah. Itulah ceritanya. So, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Macam mana kita nak selesaikan masalah supaya boleh kurangkan kekerapan makan daripada 2 jam sekali ke 3 jam sekali ke 4 jam sekali ke 5 jam dan seterusnya sehingga kita mampu makan 2 kali sehari. Sebab apa kita kena buat macam tu? Okay. Untuk soalan tulislah dulu lah. Tulis dulu soalan, nanti saya akan jawab satu-satu lah. Okay, baik. Okay, okay. Macam mana. Okey. Perlu kita tahu masalah gastric GERD anxiety ni disebabkan oleh masalah leaky gut. Ni pertama sekali leaky gut. Macam saya ulang-ulang tu orang pun dah boring dah dengar kan. Leaky gut akan menyebabkan berlakunya satu kondisi digelar sebagai leaky gut akan menyebabkan radang pada dinding usus menyebabkan berlakunya masalah kekurangan penghasilan diamine oxidase. Low diamine oxidase, DAO. Yang mana diamine oxidase ini digunakan untuk mengurai penghasilan histamin. So, bila diamine oxidase kurang, kita akan trigger lebihan penghasilan histamin yang digelar sebagai histamine intolerance. Histamine intolerance ni lah punca kenapa kita berada dalam chronic sympathetic dominant. Chronic sympathetic dominant ni maksud terperangkap dalam mood lawan atau lari dalam tempoh jangka masa yang panjang. Soalan ni saya jawab kan sebab saya tak mau ganggu saya punya otak saya tengah berjalan train of thought ni sebab banyak benda nak kena atur. Jadi habis semua baru saya jawab satu soalan lah. Chronic sympathetic dominant. Kronik sympathetic dominant ni lah yang akan menyebabkan kita kekurangan bekalan darah dan saraf pada kita punya sistem penghadaman dan juga kita punya sistem apa dan kita punya tangan dan pinggang ke bawah, menyebabkan kita terpaksa bergantung kepada glycolysis secara anaerobik yang menyebabkan sekian sehingga menyebabkan kita tak boleh berpuasa semula seperti saya terangkan sebelum tadi. Okay, so untuk masalah leaky gut, ini yang kita praktis sama Half-Way Plus. Okay, ya? Half-Way Plus ataupun Half-Way Ultra. Half-Way Plus ataupun Half-Way Ultra. Kalau nak cepat lagi lah. Half-Way Ultra. Okay. Yang nombor dua, untuk histamine intolerance, ini yang kita praktis diet MBB ni. Iaitu diet untuk mengurangkan penghasilan histamin. Sebab apa? Sebab kita kurang diamine oxidase. Nah? Okay. Bila kita dah amal Half-Way Plus, amal Half-Way Ultra, kita dah kurangkan radang pada kita punya dinding usus, DAO akan makin naik. So, bila DAO makin naik, kita dah start boleh explore kita punya diet lah sebab dia dah boleh start urai benda-benda macam probiotik, benda-benda jenis berserat, jenis bergula, dia dah boleh tahan lah. Ini baru kita start introduce sambal belacan, kita introduce balik jenis-jenis sayur baru, kita introduce balik jenis buah sikit, baru kita naik slow. So, macam tu cerita dia. Okey, untuk apa chronic sympathetic dominant. Okey. Daripada sini saja, bila kita dah tak duduk terperangkap dalam chronic sympathetic dominant, tubuh badan boleh masuk semula kepada mode rest and digest. Kita boleh tengok kekerapan makan kita makin lama makin kurang. Ada pada 2 jam ke 3 jam, ke 4 jam, ke 5 jam, ke 6 jam sehingga kita boleh buat makan 2 kali sehari. Yang ni kena sentiasa hantar gambar kepada diet tank lah. No? Jangan tak hantar gambar diet tank. Lepas tu buat heran sebab apa tak recover. Sebab kita nak pernah praktis bagi MBB tu betul. MBB ni sehari dia ingat dia kata, kita kena kurangkan makanan gula. Kita tak boleh makan daging. Ke laut jadinya nanti. Tak boleh lah. MBB tu kena betul. Okay. Selepas kita dah boleh start kurangkan kekerapan makan, dan baru kita praktis untuk satu benda yang digelar sebagai ADIF, iaitu alternate day intermittent fasting. Kita tak dalam MBB
kita tak praktis untuk IF tepu. IF tepu ni kita buat makan dua kali sehari, kita tak buatlah. Kita praktis ADIF, alternate day intermittent fasting. ADIF. So apa maksud ADIF ni? ADIF seperti saya explain tadi, alternate day intermittent fasting, iaitu puasa berkala selang sehari. Okey. Contoh saya bagi, Ahad kita IF, Isnin kita buat 3 kali makan balik, Selasa kita IF, Rabu kita buat 3 kali makan balik, Khamis kita IF, Jumaat kita buat makan 3 kali balik, Sabtu kita IF. Lepas tu ulang sahaja benda ni sampai kita rasa makin lama makin selesa. Sebab apa saya tak galakkan untuk praktis IF tu, iaitu buat makan 2 kali sehari. Sebab benda ni, okay, untuk IF ni, praktis IF, kita dah buat lama dah. Kita perkenalkan IF dalam MBB ni daripada tahun 2019 lagi. So, bila kita praktis 2019 untuk klien MBB, dia dapati progress dia sangat slow dan perlu banyak nak kena adjust. Sebagai contoh, orang yang praktis IF ni pada peringkat dia lepas dia praktis MBB, Alpha Plus, apa semua dia ambil, dia kuih lama ke recover, lepas tu dia kata okey dia nak praktis IF. Untuk orang yang dah recover, badan dia boleh masuk mode rest and digest, dia sebenarnya boleh menyimpan glycogen semula. Sebab tu kita boleh tengok berat badan dia start naik slow ataupun berat dia static. Okay. Simpan glycogen semula. Tapi badan dia bukan fully recover lagi tau, sebab dia hilang berat otot. Okay. So apa yang akan berlaku? Bila dia IF sahaja, dia akan guna sekali simpanan glycogen ni. Okey. Habis saja simpanan glycogen dia dalam masa 4 ke 3 hari tu dah habis saja, dia akan start trigger balik simptom. Start trigger balik. So leceh, sebab benda ni akan berulang. Lepas tu dia kena rest 2 hari dulu daripada IF tu, lepas tu dia practice IF balik. Leceh, dia lambat. Bermaksud proses pemulihan tu lambat. So saya buat, bukan saya buat pun, so saya perkenalkan untuk buat ADIF, terutama untuk MBB beginner. Kita sebab kita tak mahu bagi stres tubuh badan, kita buat dia bagi puasa dia IF satu hari, lepas tu esok tu dia simpan balik simpanan glycogen dia, dia buat makan 3 kali balik, dia rest balik. Lepas tu lusa dia buat balik apa IF, lepas tu tulat tu dia buat 3 kali balik bagi rest balik badan dia. So dia sentiasa dalam keadaan rest memanjang tau, sentiasa badan dia keadaan mode rest and digest. Dia tak masuk pun mode chronic, mode sympathetic dominant, yang mana ini akan apa, bantu lagi proses pemulihan tubuh badan dia. Okey, baik, untuk soalan saya jawab lebih bagi habis lagi ya. Okey, pada masa yang sama waktu dia practice ADIF ni, kita tahu akibat limitation simpanan glycogen yang menyebabkan dia susah nak berpuasa. Okey. So macam mana kita nak tambah simpanan glycogen kita? Kena kembali bersenam untuk bina berat otot. Lagi banyak berat otot, lagi banyak simpanan glycogen. Okey. So macam nak workout balik seperti biasa, perlu ambil dua suplemen ni paling penting lah. APD Pro tu dan juga Real B. Sekejap, saya ambil gambar. Saya kut-kut tak pernah tengok lagi. Sekejap. Okay. Real Happy D Pro ni yang paling penting sekali lah. Okay, sekejap. APD Pro ni paling penting sekali, lepas tu diikuti dengan Real B. Yang ni akan bantu bina otot, bina simpanan glycogen dan bina otot semula untuk membolehkan, untuk dapatkan kembali kebolehan untuk berpuasa. Yang mana yang ni kita buat setiap tahun lah, kita boleh tengok orang semua boleh puasa balik lah. Kena praktis tapi kena workout lah, kena bersenam. Okay. So, cara untuk bersenam, yang ni yang kita akan masukkan dalam grup MBB Fitness, yang mana kita akan train
orang yang nak bina otak ni balik semula dengan cara yang betul. Training pun kena betul juga. Kalau training salah, dia asyik trigger 24 jam, orang tu pun give up. Okay, so cara untuk training dia, pastikan kita workout dalam keadaan maximum aerobic function. Kalau dan kita masih dalam keadaan maximum aerobic function, kita akan okey sahaja, iaitu MAF lah. Okay, MAF. So maximum aerobic function ni kita calculate dengan kita 150 tolak kita punya umur, dan itulah kita punya heart rate yang kita perlu maintain. Sebab kalau dia lebih saja, dia akan masuk kita punya performance, dia akan start trigger cortisol, dia akan start trigger adrenaline, yang mana akan trigger simptom kita. Nah, okey, yang tu kena ingat betul-betul. So hari ni kita akan fokus bab puasa saja. Esok ni kita akan fokus untuk bab untuk workout semula, untuk kita siap siagakan diri kita untuk berpuasa. Okey, baik, rasa itu sahaja kita punya malam ni. So kita tengok satu soalan lah. Okey, macam saya tak boleh makan buah, saya perlu ke saya makan vitamin apa-apa selain pada half five? Boleh nak makan buah, tak ada masalah. Cuma untuk orang GGA ni, avoid untuk buah macam tembikai dan juga durian. Yang lain tu kita boleh makan. Okey, yang lain tu kita boleh makan. Kita makan besar-besar ibu jari sahaja, dan 2-3 keping macam tu kita selit masa kita makan nasi, dia akan okey sahaja. Dia tak kata tak ada masalah. Okey, untuk sayur pun kita perlu makan, cuma introduction, cara nak introduce dia kena betul. So untuk cara nak introduce sayur, ada dekat saya punya TikTok, tengok cara untuk makan sayur semula. Semua jenis sayur kita nak makan, tapi kita kena introduce ada satu ni cara yang betul lah. Okey, so kita tengok tuan, kenapa gerd dengan si kencing berbuih, macam mana nak buat? Untuk masalah kencing berbuih ni, kalau kita lost muscle mass ataupun kita workout kuat sangat kan, kita ada lebihan kreatin yang kita punya air kencing tu, dia memang akan jadi kencing berbuih, yang mana satu perkara biasa tau. Sekarang pasal terutama untuk orang yang terperangkap dan kronik sebetetik dominan ni, badan dia sentiasa stres, sentiasa berlaku penguraian otot, kita boleh tengoklah kencing kita berbuih. Ini perkara biasa, jangan duk risau. Bukannya penyakit ke apa ke, masalah bawah pinggang, kita cek bawah pinggang pun kita EGFR, kita semua okey saja. Nah, okey, saya dah 6 bulan MBB buat sirap air sendiri. Contoh 5 asam buah selepas makan, okey, tak ada masalah. Gula campur dan air pun tak apa, tak ada masalah. Nak campur ais pun okey. Sebab saya selama ni memang kat gula, tak perlu kat gula, boleh saja ambil gula, tak ada masalah. Nah, if boleh terang kat IF, boleh terang kat macam mana nak apply? Okey, betul ke injury menyebabkan keralangan balik? Betul. Injury dia, kalau injury tu sikit saja, dia tak ada masalah. Tapi kalau injury tu teruk sampai bengkak ke apa semua, kita tahu benda ni akan trigger kita punya penghasilan histamin untuk nak pergi kawasan yang kita inject tu untuk nak repair. Kalau kita kurang diamine oxidase, dia akan trigger. Nah, dia akan trigger. Okey. Sat, saya tengok Simon, kenapa tubuh badan rasa berasid? Bukan rasa berasid, rasa sakit-sakit bisa-bisa. Sebab apa? Dia betul lah. Nak kata, oi, apa tu? Oi, terima kasih buat banyak bagi gift. Oh, terima kasih buat banyak Leo. Okey. Kenapa tubuh badan rasa berasid? Dia bukan rasa berasid, dia rasa bisa-bisa badan. Nak kata asid tu, boleh kata jugalah. Sebab bila kita, okey, contohlah. Okey, saya tulis. Bila orang tu terperangkap dalam mood sympathetic dominant, macam saya terangkan tadi, tubuh badan dia sentiasa, thank you for the rose. Okay, tubuh badan dia sentiasa berada dalam tukar glukos kepada tenaga melalui proses glycolysis anaerobic. Glycolysis anaerobic ni dia ada byproduct dia. Byproduct dia adalah hydrogen ion. Hydrogen ion ni dia boleh berkumpul kalau kita terperangkap dalam mode chronic sympathetic dominant, mode lawatan lari ni terperangkap, dan dia akan berkumpul, dia accumulate hydrogen ion. Ini akan menyebabkan berlakunya masalah acidosis. Acidosis ni dia memang akan buat badan kita rasa macam bisa-bisa lah. Sebab satu, acidosis ni bila lama dia terkumpul, dia akan menyebabkan radang pada kita punya sel. Sel kita akan menghasilkan reactive oxygen species yang menyebabkan badan lagi rasa bisa-bisa. Ha, no?
Itu saja ceritanya. Okey, baik. Saya dah jawab soalan. Saya masih 2 jam rasa risau nak puasa, boleh ajar macam saya masih 2 jam rasa rasa lapar, risau nak puasa, boleh ajar macam mana nak puasa? Okey, saya dah ajar dah semua tadi. Oh, kalau kita nak terang pada awal panjang kau tu apa Anna Shine. Nanti video ni saya akan upload dekat YouTube. Lepas tu tengok macam mana cara untuk kembali berpuasa nah. Okey. Bunga brokoli boleh makan tak tuan? Brokoli dia family cruciferous. Saya tulis nah. Dia family cruciferous. Family cruciferous, dia ada satu sejenis gula ni digelar sebagai raffinose sugar. Raffinose sugar ni dia sepatutnya terhadam dekat usus besar. Bila dia terhadam dekat usus besar, dia akan hasilkan gas lah. Dia tak ada masalah kalau terhadam ke usus besar, kita boleh kentut keluar je macam orang biasa, orang normal lah. Tapi untuk orang yang ada masalah GGA, yang mengalami masalah SIBO, iaitu percambahan bakteria usus besar dekat usus kecil, gula ni akan terhadam awal. Dia kata proses awal menyebabkan berlakunya masalah gas. Bila berlakunya masalah gas, dia sangkut dia jadi sangkut ni lah, dia jadi sangkut angin lah dekat dia punya usus dan trigger simptom. So cara dia adalah kurangkan dulu masalah SIBO, then baru kita introduce brokoli dalam kita punya diet. Macam tu cara dia. Okay, tuan, video ni masuk dalam YouTube? Ya, dia akan masuk dalam YouTube nah. Makan sekali dengan nasi lah buah tu, suap dengan nasi. Ya, betul. Tak payah suap dengan nasi pun tak apa. Makan buah tu sambil sulam dengan nasi. Kalau okey je, tak ada masalah macam tu. Kenapa kencing kadang bau Nescafe tapi tak minum Nescafe pun? Kemungkinan dehydrate ataupun kurang minum air. Minum air tu bagilah cukup 2.5 liter kurang-kurangnya sehari. Okey. Tuan, kalau dari hafal tuan tukar ke hafal pula, okey tak? Okey saja, tak ada masalah. Silakan Tuan Lenilio. Apa? Kenapa tubuh badan rasa berasid? Saya dah jawab dah. Tuan, kalau badan sakit lengos, ada sakit penyembak angin juga ke? Ya, betul. Masalah angin. Seperti saya kata tadi, masalah acidosis menyebabkan apa penghasilan reaktif oksigen spesies, menyebabkan belakang badan tu rasa macam lengur-lengur dan sakit-sakit. Nah? Okey. Nak tanya, husband baru kongsi APD 3 hari tanpa ni. Ya, atas saya betul-betul rasa baru lama, berapa lama makan Hafai baru nak mula sedamannya. Yang ni ikut orang tu punya MBB dia. Kalau dia MBB, okey. Dia rajin hantar gambar makan apa semua, berdisiplin, dia recover cepat. Start APD saja kita boleh start sedaman balik nah. Okey, nak tanya husband baru. Sat lah, ada orang call. Okay, apa soalan okay, untuk APD tu ambil setengah sachet saja dulu. Ambil setengah sachet saja dulu 6 hari first, ambil setengah sachet saja dulu. Lepas tu kita tengok macam mana. Happy D ni memang macam tu cara introduce ya. Dia tak boleh makan satu terus. Kalau makan satu terus, dia akan jadi asam berangin. Okay, baik. Gamak makan jangan lupa hantar. Ya, betul. Gamak makan kena hantar. Okay. Kenapa? Okay. Ultra, peringkat permulaan dia memang nak berangin sikit. Sebab apa? Sebab dia Moringa. Moringa ni, dia bersifat probiotik. Okay. Dia akan bantu cambah biak kita punya usus kecil, bakteria usus kecil. Sepatutnya okey lah. Tapi dalam keadaan orang tu masih kurang diamine oxidase, penghasilan histamin dia banyak sangat, bakteria usus kecil ni akan ambil, menapai, lepas tu bebaskan gas. Iaitu yang buat jadi berangin. So, so cara dia adalah mudah saja. Kalau jadi macam tu, Alphard Ultra tu, kita ambil setengah sachet saja dulu. Maintain setengah sachet dulu, dah okey nanti baru kita ambil setengah sachet. Itu cara dia untuk ambil Ultra ni. Okey, perlu stopkan dulu sebab Dafal jadi sesak terus. Okey, tak apa, tak ada masalah, jangan risau. Ni sama saja. Perkara untuk ambil HPD ni, biasa. Yang tu perkara yang sangat biasa.
berhenti sat 2-3 hari, bagi reda, lepas tu ambil balik. Dia akan okey. Dia akan okey. Macam tu cara untuk introduce IPD ni. Dan bila okey saja, apa dia steady saja, selesai masalah. Tak payah duk risau. Tak payahlah duk risau. Tak payah duk risau pun. Benda ni perkara biasa. Untuk orang yang kekurangan vitamin D dan tempoh jangka masa yang panjang, dia ambil vitamin D, dia akan trigger allergic. Trigger allergic tau. Dia trigger histamin. Bila dia trigger histamin sahaja, dia nak jadi bloated balik. Yang ni perkara biasa. Perkara biasa. Ah, terima kasih very much, Syah. Terima kasih banyak. Sat Syah call saya tadi sebab apa, Syah? Ambassador ada stok. Apa? Rasa Atra ada stok kot. Ada lagi stok. Cuba telefon Syafiqah. Terima kasih, Syah. Okay. So, untuk Ultra disebabkan Moringa. Moringa ni dia bersifat probiotik macam saya explain tadi. So cara dia berhenti sat, ambil setengah sikit saja, maintain saja, dia akan okey. Jangan risau. Okey. Tuan, kalau last dinner ku 7 esok breakfast ku 7, 10 malam boleh dikira esok breakfast ku 10 malam boleh. Boleh consider sebagai tapi kita macam ni lah. Tapi dia macam ni lah. Untuk IF ni sebenarnya kita tak pernah peduli pun dalam MBB ni. Kita sebenarnya tak peduli pun. Tapi kalau nak start praktis puasa balik tu bolehlah kita praktis IF ni apa semua. Sebab MBB ni sepatutnya kita repair balik dia punya nafsu makan tau. Dia akan makan hanya bila perlu. Hanya bila perlu. Kita tak sepatut. Kita bukan IF ni kita paksa tak makan tau. Dalam keadaan rasa lapar pun kita tak makan. Kita tak buat macam tu. Okay. Tuan, kenapa saya susah ketuk sebabnya minum Hawaii ketuk kan? Okey, dia rasa sembelit tak tuan? Habis. Kita tanya tuan habis. Macam mana? Rasa sembelit tak? Okey. Baik. So, kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Sebab saya dekat office ni. Bila dekat office ni, dia risau-risau sikit. Takut lagi hantu mai lagi. Tak sakit untuk tuan habis. Yakut boleh minum tak? Bukan. Untuk Yakut, macam... Kalau tengok tadi, saya dah upload bab probiotik. Bila tak ada sembelit pula, buang macam okey saja macam tu. Tak. Kadang-kadang cerit sikit. Cik Wan tak teman ke bos. Saya rasa makin improve. Okey, Sat. Okey, banyak-banyak benda ni saya dah jawab dah. Okey, saya jawab untuk soalan Tuan Hafiz dulu ah. Okey, kalau Tuan Hafiz tadi maklumkan dia tak kentut tapi buang macam okey saja. Maksudnya kuranginlah itu sajalah. Bukannya how fine ni kalau orang okey kan ambil, dia tak jadi kentut-kentut tau. Dia jadi kentut-kentut. Tapi kalau macam untuk orang tu ada masalah gas, baru jadi kentut-kentut. So Tuan Hafiz kata tak jadi masalah sembelit apa semua, okey saja, tak ada masalah, okey ya. Okey, untuk Yakut tadi, Yakut ni minuman probiotik sebab dia lactobacillus dengan bifidobacterium. Cara nak introduce dia, terima kasih Syah, terima kasih banyak-banyak, oh banyak-banyak give dia, terima kasih. Okey, Yakut ni, kalau kita ambil awal-awal, untuk orang masalah GGA ni, dia akan jadi sembelit, lepas tu dia nak jadi perut bangin, lepas tu jadi ketat dada, so leceh. Sebab apa, lactobacillus dan bifidobacterium ni boleh metabolize histamin. Dalam keadaan perut orang kurang diamine oxidase, histamin dia banyak, kita introduce probiotik, confirm kembung. Confirm, wajib dan pasti kembung dan sembelit nak sesak nafas. So, kita tak ambil pada peringkat permulaan. Yakut ni, kalau kita nak ambil, kita ambil bila perut kita dah 80% okey, kita nak ambil Yakut, boleh time tu, nah? Okay. Okay, Sat. Ada sembelit pula buang macam okey. Bila perut okey, anxiety kurang dan tak ada. Okey, betul. Bila kita kurang, bila perut okey, anxiety okey. Sebab apa? Sebab kita kurang trigger kita punya penghasilan histamin. Bukan kita kurang trigger. Sebab kita dah cukup penghasilan diamine oxidase. Histamin, kalau dia trigger pun kita boleh urai elok. Dia tak akan menyebabkan radang pada kita punya hypothalamus. Menyebabkan kita tak trigger histamin, tak trigger anxiety. Semudah itu sahaja. Okey. Cik Wan tak teman, Cik Wan dah balik dah. Bila makan lambat pagi tu mesti dia akan trigger yang mula melayang. Sebab anxiety saya ni bila makan lambat pagi tu, so jangan makan lambat. Itu cerita dia. Untuk Tuan Syarim, untuk Cik Syarimah Mat Zin, jangan makan lambat. Maintain saja.
Maintain saya. Kita tak mahu bagi trigger. Maintain saya. Nanti lama kelamaan kita tak... aku tak makan pagi tadi. Ya? Lupalah. Rasa okey saja. Itu nanti. Okey. Saya hafal pagi setengah dan malam setengah. Boleh tak macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Greek yogurt. Okey. Tak makan tuan. Greek yogurt. Kita ambil bila kita 80% okey. Kita ambil dia okey lah. Okey. Sebab kita nak bagi kita ada kebolehan untuk nak hadam laktos tu sendiri tau. Okey. Ambil 29. Saya nak cari apakah. Saya tuan nak tanya tadi. Tuan Faruk on balik lah. Fine on Tuan Faruk. Maintain. Itu on. Apa ni saja tak cukup. Patutnya dia. Amar Hawaii Plus. Practice MBB betul. Lepas tu baru kita start dengan IPD. Dah start dengan IPD ni. Baru kita ambil RLB. Waktu kita start IPD ni. Kita masuk group fitness. Kita bina simpanan glycogen. Dan bina kita punya simpanan. Bina simpanan glycogen. Dan tambah berat otot semula. Baru dia tak trigger lah. Kalau tidak kan. Okay. Kalau tidak. Dia kita dengar berita buruk saja pun dah trigger dah jadi tak ketahuan. Dengar kucing mati ke orang sebelah rumah mati pun kita dah trigger jadi tak betul dah. Sebab kita kurang kebolehan untuk berhadapan dengan stres. Sebab berat otot dan berat glycogen kita tak ada. Kita tak ada gula emergency sedang kata. Kita tak ada gula emergency. Sebab bila kita berhadapan dengan sesuatu benda terkejut ataupun berhadapan dengan bahaya, apa yang akan buat tubuh badan akan cepat-cepat nak cari simpanan gula kita yang dia boleh guna secara mudah, iaitu glycogen. Tak ada glycogen, dia akan bekap berat otot. Bekap berat otot, dia trigger adrenaline. Adrenaline akan trigger secondary histamine release. Trigger secondary histamine release, iaitu yang jadi ketak dada, serupa kita pun nak mati sekali nak. Okey, baik. Okey, Hafai Plus boleh ambil half pagi. So, sehari kita selesai juga sebab ambil half-half. Ikutlah, ada orang yang suka ambil satu sachet terus tau sebab dia kata buang lagi lawas. Ada orang kata ambil setengah sachet pagi, setengah sachet malam pun membantu dia sebab dia kalau ambil satu sachet nanti dia rasa perut tak sedap. Ambil setengah sachet macam tu dia selesa. Dia terpulang untuk orang tu punya preference. Okay. Orang belum, boleh ambil yang start. Ambil Alpha Plus dulu, lepas tu kita buat betul-betul. Lepas tu baru kita ambil HPD ni, kita masuk group fitness, kita training dalam group tu, bina balik berat otak kita, berat simpanan glycogen kita. Lepas tu baru kita go to the next step lah. Okay. Okay, alhamdulillah dah masuk 6 bulan praktikal MBB, insyaAllah dengan izin Allah Hafiz sangat-sangat membantu. Encik Wan ni pawan ni kita dah boleh angkat dumbbell apa semua dah, sakan dah dia. Okay, vitamin D tu kena makan sekali dengan vitamin. Okay, kita introduce dulu untuk vitamin B, D. Sebab apa kita introduce vitamin D? Sebab vitamin D akan bantu kita camah biak bakteria untuk sintesis vitamin B dan sintesis vitamin B dan absorb vitamin B. Bila dah okay sikit dan 10 hari kita introduce vitamin D tu, baru kita introduce vitamin B lah. Macam tu cara dia. Kalau ambil terus vitamin B dan keadaan kurang vitamin D, apa macam tak payah makan, tak apa. Okey, baik. Saya dah start sarapan pagi. Encik Wan, ikan bilis tinggi histamin ke? Dia tak setinggi. Dia boleh kata tinggi juga. Tapi makan dah dulu. Makan dah dulu. Kalau okey saja makan, kita on saja. Tak ada masalah untuk ikan bilis ni. Sama juga macam budu pun tinggi histamin. Belacan pun tinggi histamin. Tapi makanlah dulu. Kalau orang tu perut dia... Contoh. Orang tu dulu dia tak boleh makan budu. Dia tak boleh makan belacan. Lepas tu dia try budu, try belacan. Dia kata tak ada masalah. Dulu kalau makan budu ni kembur tu yang muka je bengkak apa semua ni. Tapi lah ni makan dia okey. Tak ada masalah pun. Bermaksud cukup untuk dia punya diamine oxidase. Dah tak ada masalah leaky gut. Diamine oxidase dia cukup. So histamin yang dia makan dia boleh urai. Dia boleh urai elok. So dia boleh makan lah budu dengan sambal belacan. Yang mana akan bagi manfaat dekat dia punya bakteria usus. So kita nak makan semua benda. Kecuali tiga benda saja kita tak makan dalam dunia ni adalah tepung, minyak sayur dan susu. Senang lah tiga benda tu saja. Okey, saya dah tak sarapan pagi, terus makan tengah hari jam 12 malam. Malam pula lepas maghrib 7:30 baru makan. Okey, tak ada masalah kalau badan tu rasa makin sihat, makin bertenaga, boleh bersenam kuat, angkat besi berat apa semua, kita on saja cara makan macam tu. Dia tak ada masalah pun. Memang tak ada masalah. Kecuali kalau kita apa ada masalah, dia nak sakit kepala ke apa kan. Kita macam kita workout, kita bersenam kuat, kita berpeluh banyak, lepas tu kita buat kurang makan pula. Dia memang nak start sakit kepala dah sebab dia nak start trigger histamine lah ni.
Contoh macam saya lah. Sekarang ni sebenarnya tengah sakit kepala ni. Sebab pagi tadi workout angkat besi, lari pula ke atas kan. Sekali, saya makan apa hari ni lah? Rasa saya tak makan lagi hari ni. Oh, betul lah saya tak makan. Oh, baru teringat saya tak makan. Sekejap balik, sekejap kena makan. Sampai lupa makan patut sikit kepala. Maksud dia, saya tua badan saya dalam keadaan stres lah. Sebab saya tak makan pun sekejap saya minum air je satu hari. Okay. Tuan, selalunya kalau kita makan apa-apa, berapa lama akan produce gas lepas makan? Dia immediately, secepat kilat. Secepat kilat, dia immediately. Tuan, sakit kepala ambil Panadol, okay dah. Makan dulu, makan nasi dulu pun semua tengok hilang tak sakit kepala. Macam saya tadi tengah sakit kepala ni sebab saya tak makan lagi hari ni ni. Asyik lagi kena makan ni. Workout kuat lepas tu tak makan. Lupa. Kerja minum air je. So kalau nak ambil Panadol tu, makan nasi dulu, makan nasi dulu apa semua. Lepas tu tengok ada keperluan tak nak makan Panadol. Kalau tak ada keperluan janganlah makan lah. Okay, baik. Sebab kalau untuk pengambilan Panadol ni, dia hanya block saraf sakit kita saja, tapi tetap sakit. Tapi okey lah, kita boleh rest, kita boleh fokus untuk buat kerja lain. Bagus juga sebenarnya. Bukan kata kalau demam tu sakit kepala tak perlu ambil Panadol. Perlu ambil supaya kita boleh badan rest. Kalau tidak jenuh. Okey, baik, saya tengok soalan lah. Perut dah sembuh nanti tuan tak boleh minum 100%? Boleh, tak ada masalah. Nanti saya ambil okay. Vitamin D, okay, jawab soalan. Saya style, okay, Greek yogurt. Okay, rasa semua jawab soalan lah. Okay, baik, kita recap balik tajuk kita hari ni, iaitu cara untuk kembali berpuasa semula. Kita tak boleh berpuasa sebab perlu makan. Kena makan dua kali. Selalunya orang yang masalah tak boleh puasa kena makan semenjak MBB berat badan ideal astrologi tahun 7 dah muat. Okey, ngam. Okey, dia kata saya tak boleh puasa sebab saya kena kerap makan. Kalau tak makan dia akan trigger simptom. Betul, perkara ni memang betul. Kalau tak makan sakit dia nak trigger jadi tak ketahuan, nak trigger anxiety semua, betul. Sebab dia kena makan kerap sebab cara penggunaan gula dia masih dalam keadaan glycolysis secara anaerobik dalam keadaan tanpa oksigen yang mana menghasilkan tenaga sangat rendah. Dan tempoh masa glycolysis secara anaerobik ni lagi cepat. Dia selama 3 jam. Kalau dia kurang makan nasi lagi cepat. Dia boleh sampai 2 jam ke 1 jam sahaja dia jadi lapar balik kalau dia tak makan karbohidrat ni. Okay. So cara dia nak selesaikan masalah ni, kita kena tingkatkan simpanan glycogen dan berat otot semula. Cara nak buat ni adalah kurangkan masalah leaky gut dulu dengan praktis Amar Hawaii Plus dan juga praktis diet MBB. Lepas tu apa, dah stable, penghasilan diamine oxidase dah start meningkat dan yang membolehkan kita bersenam semula. Okey, satu tips terlupa. Selalunya untuk orang yang ada masalah gastric dan anxiety, dia tak boleh nak bersenam. Sebab apa? Sebab apa? Dia low diamine oxidase menyebabkan penghasilan histamin dia tinggi. So bila dia trigger saja, workout saja, berjalan lebih sikit saja, dia akan trigger penghasilan lebih lagi penghasilan histamin yang mana akan trigger simptom. Sebab tu kita kena apa, tingkatkan kita punya apa, simpanan. Kita kena tingkatkan kita punya pemulihan leaky gut kita, bagi naik diamine oxidase, baru dia boleh urai histamin yang terhasil dan baru kita boleh start bersenam. Sebab tu kita tak bersenam terus dalam MBB ni. Kita tahu dia akan confirm trigger punya. Confirm trigger. Okay. Lepas tu baru kita start ambil APD dan Real B. Kita start mula bersenam. Kita bina balik kita punya simpanan glycogen. Kita bina balik kita punya berat otot. Yang mana lama kelamaan kita akan boleh berpuas. Kita boleh tengok kita punya kekerapan makan tu akan makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sampai kita boleh buat makan dua kali sehari saja. Sehari, lepas tu kita start practice ADIF. Sehari kita makan dua kali, esok kita makan tiga kali. Lepas tu ulang benda ni sampai bila-bila sahaja nah. Macam tu cara dia. Okay, baik. Saya rasa setakat baca triglyceride macam mana nak turunkan. Practice MBB sahaja, confirm akan turun. Confirm akan turun. Benda ni sangat mudah. Dalam masa 3 bulan saja dia akan turun bawah daripada 1. Itu sahaja nah. So terima, saya rasa saya kena habiskan dekat sini sebab takut aduh ke ofis ni takut kena terkam nanti. Okay, baik. Itu sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir. Esok kita akan ada kelas untuk workout pula yang mana akan bantu untuk orang tu boleh berpuasa semula nah.
Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Okey, video ni saya akan upload dekat YouTube nanti. Nanti boleh tengok kat YouTube lah, siaran ulangan. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.